Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel aku Mia Novia. Di video kali ini aku mau panen buah jambu. Tuh kelihatan kan? Oke, langsung aja kita gercep panen buah jambunya. Dari 10 kantong. Hai Bu Ida. Udah dapat sebanyak apa Bu Ida? Harus 10 kantong targetnya. Nih. Tuh, banyak kali. Ini gratis, guys. Dan ini gratis. Bapaknya suruh bilang ambil aja. Kalau kita punya kebun, gunung kebun kita ada tempat merahnya. Bagus Teh, coba lihat. Bagus kok. Ih, bagus, nggak berulat. Boleh, boleh, boleh. Masya Allah, tuh lihat tuh guys. Ih, Masya Allah, banyak kali. Lihat nih, ini pakai aduh. Tuh. Wow. Wow, wow. Wow. Sabar, sabar. Wow, Masya Allah. Wow. Allah banyak yang jatuh, guys. Ini sayang. Lihat nih. Cantik sekali yang jatuh, sayang. Belum. Ini sama orangnya enggak dimakan. Jadi kita bantu panen. Ini kalau manjat sedap, tapi enggak rugi. Manjat lada? Enggak. Yang ini guys, nih dah. Nih ada yang ini enggak dapat ke dah. Ya. Yang ayamnya ada jijang lain kali. Dah biar. Hai moms. Hai moms, ini kita udah selesai panen jambu langsung terus sekarang kita lanjut panen. Rumah aja. Oke deh, kita ke rumah siapa ha? Aja. Ke rumah aja. Ntar kita ke rumah aja. Lihat katanya aja banyak kebun. Kita coba ke kebunnya aja. Abis itu kita ke kebun salak sama kakak baby. Dadah. Dadah kakak baby. Tangannya mana? Dah. Oke, moms, ini kita ke pohon jambu yang kedua. Ini jambu apa mak? Jambu deli madu. Jambu deli madu. Oke, langsung aja kita panen. Boleh minta bibit enggak? Nih loh. Nih, lagi dibungkus-bungkus. Nih. Lihat nih. Waduh. Ada pohon apa lagi di pula ya. Mbak, ada dia demam enggak? Anda tahu ya saya. Oh bagus, tester dulu. Tuh. Yang strobel tuh. Yang ini loh. Yang ini. Di bawah. Nih kalau enggak dibungkus. Oh, ini kalau enggak dibungkus kayak gini, tapi kalau dibungkus kita lihat hasil yang dibungkus. Ini harusnya bungkusnya ada itu sendiri, apapun bungkusnya. Cuma mehong harganya. Enggak apa-apa, yang penting kan dia enggak kena lalat buah kan, Mbak? Iya. Ih, Mbak ini enggak apa-apa kok nek kata tuh. Langsing gemuk dah. Dia langsing loh. Sama plastiknya aja Mbak. Ini tidak bakal bertahan lama kok Mbak. Pasti dimakan dulu ini. Perlu dipegang kali. Makanlah dulu. Dulu. Lihat deh. Coba lihat. Tadi yang besar tadi yang panjang. Ini ya sebelah sini. Ini kan? Itu. Ini besar kali guys.
tau gak Ida? Bentar. Naiklah itu kursi. Kayak di kantong sini lah yang ada yang jatuhnya nih. Ah, masih kayak gini tuh belum. Oh, yang kayak gitu belum. Belum. Belum juga, masih ada hijau-hijaunya. Jadi bikin sekilo aja, Mbak. Nah, belum. Yang malah aku lihat kayaknya yang di atasnya tuh udah gugur-gugur. Ini? Oh. Iya, itu udah gugur. Kalau hari-hari dimakan enggak, Mbak? Maksudnya Mbaknya makan enggak kalau hari-hari gitu? Kayaknya setiap hari aku di sini kalau aku punya. Tapi sehat, anak-anak langsung makan. Langsung petik, langsung makan. Jadi. Kalau disemprot? Kalau harus cuci dulu gitu ya? Iyalah. Kasihan juga anak-anak lah. Kalau saya, itu yang di kantong yang jatuh tuh kasihan. Awas. Iya. Ada. Aha, jatuh. Itu. Oh gitu. Ini kan mau rutin 2 hari sekali. Sekali kalau anak-anak makan kan? Iya, repot juga sih 2 hari sekali ya. Jadi cuma digantung gitu ya. Iya. Itu pakai apa? Ini kayak plastik. Oh, itu. Lem lalat, lem tikus untuk melekatkan sama itu biar menarik. Pakai petroganol. Oh. Ini pakai petroganol sama lem tikus. Nah, ini pepaya California. Di hipermart ini 16.000 sekilo. Sini 10.000 saya jualnya. Sama di Sukadana pun 10.000. Masih kayak gini enggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau yang lebih kecil ada enggak, Mbak? Lebih kecil. Karena kalau yang mangkal kan untuk rujak kalau banyak bener enggak habis. Yang itu yang ujung sana tuh. Nah, kayak gitu loh, Mbak. California. Wih, mantap kali. Kita untuk kerujakan, guys. Nah, ini dia kalau yang dibungkus. Wes garing tuh. Tuh, cantik kali. Ini yang udah dibungkus. No ulat. Ini renyah sekali. Ini dia, langsung kita coba. Masya Allah. Manis, Bu.